Ya, jadi saya ini dari Cakra Buana Manajemen. Dan ini adalah Mbak Anisa Rahma, aslinya dari Surabaya. Iya. Dari Surabaya, beliau ini merintis karir sudah di tahun berapa ya, Mbak ya? Tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Dan beliau ini memiliki suara yang cukup di dangdut itu cengkuknya cukup mantap gitu. Kena banget gitu. Dan disinilah saya tertarik untuk membawa Mbak Anisa ke Jakarta. Dan saya yakin dengan single terbaru ini yang dikeluarkan dan diciptakan oleh Om Anton Golo akan menjadi single yang booming ke depannya nanti seperti ini. Terpaku. Mbak Anisa ini dari segi vokal sudah gak diragukan lagi ya. Keren banget vokalnya dan di cengkok dangdutnya tuh dapet banget. Itu yang bikin kita yakin. Dan beliau ini juga termasuk artis senior di kota Surabaya gitu. Isinya kurang lebih adalah sepasang kekasih atau suami istri yang dia yakin akan walaupun dunia itu fana, cukup kurang, semuanya itu fana, hanya dunia. Yang penting kita akan apa ya, intinya insya Allah akan bahagia gitu loh. Walaupun tidak dengan kemewahan, yang penting insya Allah kita menuju bahagia untuk sepasang suami istri bisa seperti itu. Persiapannya sih gak ada yang khusus, cuman persiapan fisik, mental, dan insya Allah saya akan berusaha kasih yang terbaik untuk semuanya, itu aja. Kalau saya pribadi, saya hanya mengandalkan vokal, saya hanya mengandalkan suara, itu saja. Jadi perform dan pokoknya saya hanya, insya Allah saya berusaha sebaik mungkin apa yang saya punya, saya hanya mengandalkan vokal, itu aja. Prosesnya panjang, ketemu dengan Cakra Buana. Saya sudah nyanyi dari tahun 2000, 19 tahun kurang lebih saya nyanyi di mana-mana, dari panggung ke panggung, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, mungkin beberapa setahun sudah ya, Mbak Intonya, kita akhirnya ketemu dengan Cakra Buana. Ya alhamdulillah bisa dipercaya dan dibawa di Jakarta saja. Ya, memang dari awal nyanyi memang yang saya pilih adalah genrenya yang dangdut pure, yang melankolis khususnya begitu. Dari dulu memang mulai dari nyanyi adalah ikut lomba, ikut festival, sampai terakhir yang saya ikuti adalah di tahun 2006 di KDI, dulu pernah ikut juga. Kalau sekarang saya menetap di, maksudnya konsen di Nyupalapa. Sekarang memang ikut di Nyupalapa. Ya ikut Monata, ikut New Monata, ada Adela, terus New Kopla juga dari Mbak Intan, kayak gitu. Jadi cuman yang konsen sekarang adalah di Nyupalapa. Lilin kecil menyinari, memberikan sinar ilahi. Terpaku karenamu, terpaku cintamu indah, cerita cintaku.